Halo guys, di episode 2 kali ini ada Ilham yang bakal seru-seruan sama anak Jakarta sini, apaan sih? Gimana keseruannya? Check it out. Halo Mas. Iya Mas. Lagi sibuk gak nih ceritanya? Alhamdulillah, lagi santai. Kenalin, gue Ilham dari Deputi Bidang Pencegahan. Oh ya, gue Indra. Indra ya? Oke Mas Indra. Halo Mbak. Lagi sibuk gak nih? Enggak sih. Lagi gak sibuk ya? Oke. Kenalin, aku Ilham dari Deputi Bidang Pencegahan. Boleh kenalan gak? Namanya siapa Mbak? Dina. Mbak Dina ya? Mbak Dina. Lagi santai berarti? Santai. Oke, berarti siap untuk ditanya, oke? Boleh. Oke. Oke Indra, lo kan sebagai apa ya perwakilan dari milenial. Waduh. Anak muda lah istilahnya. Oke, oke, oke. Apa sih di benak lo yang terbesit dengar kata BNN? Wah, setahu gue di benak gue BNN itu merupakan badan ya dalam upaya menanggulangi peredaran gelap narkotika ya di itu ada di Indonesia ya. Berarti itu yang lo tahu ya. Iya. Nah, lo tahu enggak sih kalau BNN itu punya tagline baru? Oh, tagline baru gue belum tahu nih. Belum tahu ya? Ya. Oke, okay. Tagline barunya itu adalah War on Drugs. Oh. Artinya kita perang sama narkoba. Gimana menurut lo tagline baru War on Drugs ini? Tagline baru War on Drugs ini menurut gue cukup bagus ya. Enggak kayak tagline lama yang setahu gue stop narkoba, tapi peredaran narkoba sampai saat ini masih tetap ada. Oke, 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 oke. Untuk Mbak Dina sendiri nih, untuk diri sendiri, gimana sih perang sama narkoba? Pertama sih jauhin dari circle yang baik, yang jahat dulu ya Kak. Karena kalau kita dari circle yang baik, pasti kita bakal ngikut yang baik juga. Tapi kalau misalnya kita dari circle yang jahat, itu gimana caranya kita membatasi diri. Kalau lu mau ikutan jahat, ya lu jahat. Tapi kalau misalnya lu mau baik, ya baik. Berarti pinter-pinter dari kita jaga diri sendiri. Jaga diri, pinter-pinter, oke. Kan BNN ini mau ngajak lo anak muda seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa perang sama narkoba. Wah, bagus tuh. Gimana nih Mbak Dina untuk ngajak yang lain, teman, lingkungan, keluarga untuk bisa ikut andil? Kalau caranya, ayo dong kita bersihin Indonesia dengan cara yang pertama mulai nyicil. Stoplah narkoba itu. Narkoba itu kan juga nggak baik ya kayak buat nyakitin diri lo juga. Kalau misalnya lo makin lama makin narkoba, ya udah lo tanggung aja tuh sakitnya sampai mati. Bener. Ya namanya kita pasti siapa sih yang nggak mau hidup panjang ya Kak? Istilah katanya walaupun nggak selamanya, tapi mau hidup sehat dong. Ya udah jauhin lah ya narkoba, alkohol, nikotin dan segala macam yang berbentuk kejahatan atau hal-hal yang nggak baik, dijauhin aja sih. Dijauhin semuanya ya Mbak? Semuanya. Oke deh. Ya sampai saat ini sih gue. Selain tadi gue bilang ya, gue melakukan hal-hal positif ya, tentu juga ya kan, ngobrol, sharing ke teman-teman yang telah menggunakan narkoba, dan kalau bisa jangan lagi deh lo gunain itu, atau jangan sesekali sih lagi menggunakan narkoba itu. Siap dan mau gak sih untuk Indonesia bersih narkoba dan juga perang sama narkoba? Siap dong Kak. Siap banget ya? Siap banget. Wah mau banget hal itu. Berarti siap dan ready ya? Ready banget. Oke. Okay. Terima kasih Mas Indra atas waktunya. Terima kasih ya Mbak Dina udah waktunya. Silakan melanjutkan lagi makannya. Dan juga jangan lupa untuk protokol kesehatan ya. Oke. Okay. Oke, okay. Thank you.